Wakil Gubernur Jawa Barat Sarta Pangdam Tiga Siliwangi secara resmi mitembeian program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-105 di Desa Pandanaan Dusun Jenjing, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Eta program gawete leuwih museur kana pangwangunan jalan desa. Pangnakitu sapopoena warga Desa Pandanaan Dusun Jenjing, jero 45 tahun, ukur make jalan satapak. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Turta Pangdam 3 Siliwangi Majen Tri Suwardono kalawan resmi mitembeian program TNI Manunggal Ngawangun Desa atau TMMD anuka 105 di Kampung Jenjing, Desa Pandanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum selaku inspektur upacara dinaeta pembukaan TMMD nembrakeun Pragiatan TMMD K105T dikokolakeun pikeun ngawangun sinergitas TNI jeung pamarentah daerah pikeun kamajuan turta kamakmuran masyarakat desa. Provinsi Jawa Barat gerbang desa, yaitu membangun daerah-daerah khususnya perbatasan antar desa, antar kota, dan antar kabupaten, jenis jalan. Dan juga mempersatukan kekuatan antara rakyat dan TNI. Manunggal itu di sini. Rancangna program TMMD bakal mayang dilakonan di Mang Pirang Wewengkon di Sakulia Jawa Barat, Kawah Sumedang, Majalengka, Karawang, Katut, Sukabumi. Dinanas-nasna program TMMD dipiharap mampu mantuan warga anu seseuteun hirupna. Kita TMMD prioritasnya adalah untuk membuka daerah-daerah yang belum tersentuh ataupun belum terjangkau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga perlu sinergitas semuanya. Kita tahu bahwa memang mungkin pemerintah daerah punya keterbatasan anggaran, saya dengan adanya TMMD ini bisa kita sinergikan semuanya. Diki Guntara, Bandung TV.